Terima kasih atas kesetiaan anda terus bersama dengan kami dalam siaran pagi Selamat Pagi Satu Malaysia. Dah bangun tidur ke semua? Harap semuanya sudah cergas-cergas, mata pun dah terang dah kan eh. Yang kelabu-kelabu lagi masih gonyok-gonyok mata. Bagi yang bekerja, selamat bekerja. Kita ucapkan yang nak buat persiapan pergi ke kerja tu kan. Dan kepada yang masih lagi bercuti, cuti sekolah ataupun cuti kerja disebabkan anak bercuti sekolah pun, kita ucapkan selamat bercuti. Rangka segalanya. Dan juga mungkin waktu-waktu cuti macam ni kan eh, kita boleh fikirkan sesuatu, apa yang akan kita buat pada tahun 2014 nanti. Ada yang kata mereka nak teruskan azam yang lama, iaitu macam-macam lah eh. Ada azam yang paling common, yang paling biasa kita dengar, ialah berkaitan dengan nak kurangkan berat badan, nak jadi lebih baik, ataupun nak jadi lebih bergaya. Itu contoh-contohnya lah kan, antara azam yang ingin dicapai. Tapi apabila kita sebut tentang soal azam dan juga cita-cita ni, selalunya kadang-kadang gagal di tengah jalan. Kalau nak cerita pasal kurus ni, kita bersama dengan Kevin Zahari yang merupakan panel kita yang sentiasa rapat dengan kita untuk sentiasa memberikan pengajaran ataupun sedikit ilmu lah, perkongsian dengan penonton-penonton kita. Baik, ini azam, bila kita dah ada azam nak kuruskan tahun 2014, kita perlu lakukan dengan penuh semangat. Apa agaknya perlu yang kita lakukan untuk capai apa yang kita cita-citakan, khususnya untuk kurus ni? Azam tu penting. Dia adalah first step untuk mungkin bergerak ke arah yang you nak bergerak tu. Tapi kalau azam yang you ada tanpa ilmu tu, tak susah nak bergerak, because hala tuju dan kualiti pergerakan you mungkin tak ke arah yang you inginkan. So kadang-kadang you kecewa. Penat-penat you buat senaman, penat-penat buat benda yang you rasa sepatutnya bagus, tapi tak berhasil. Tak berhasil kerana ilmu tu is not where it should be. So yang paling penting saya rasa, ada pakai ilmu dulu. Kalau mungkin sekarang pertengahan bulan Disember, it's good time maybe untuk melaburkan diri sikit untuk mendapatkan ilmu first, daripada buku-buku ke online ke apa. Once you dapat ilmu, then start January pertama tu you boleh bergerak dengan berkualiti supaya you tak membazir masa lah. Kadang-kadang dia agak teknikal sikit bila kita baca buku kan ni, macam ada perkiraan macam mana, lepas tu ada tips yang bila kita baca kan, dia nampak macam tak boleh buat ni. Ini macam Mak Saleh boleh lah kan, ataupun macam orang yang gaya hidup macam ni boleh lah. Kita orang Malaysia mana boleh makan macam gini semua kan. Jadi motivasi tak ada. Betul. Now on my side, kita ada panduan online yang bertajuk panduan kurangkan 5 kg 5 minggu, yang khususnya kepada makanan di Malaysia. Okay. Yang agak mudah untuk dimahami. Dia adalah bentuk step by step, di mana dia ada banyak soalan yang mungkin anda nak tanya, nak kurangkan macam mana, nak makan apa, nasib salah ke dan lain-lain. Dan juga berpandukan pelbagai plan diet ala-ala gaya hidup di Malaysia. Ada plan diet mamak pun ada juga. So ada makanan yang sesuai, tak susah pun. Ada panduan video sekali, setengah orang tak suka baca. So setengah orang boleh tengok, nak tengok video. So ada panduan video juga di mana saya bercakap dalam bahasa Melayu, of course. So untuk membimbing langkah demi langkah untuk melakar plan tersebut lah. Okay, menarik. Dan dengan kabarnya tahun 2014 ada program yang bermula pada Januari untuk orang ramai yang nakkan motivasi. Nah, setengah orang ada orang susah nak bergerak sendiri. Walaupun azam tu ada, ilmu tu ada, ada orang susah nak bergerak seorang. Jadi kita adakan program. Itu saya lah tu. Ya ke? Saya perlu ada motivasi. Saya perlu ada ramai-ramai. Kalau nak ramai-ramai, kita ada program yang bertajuk Cabaran Jom Kurus Satu Malaysia, yang akan bermula pada 11 Januari 2014 di seluruh Malaysia. Ada lebih kurang 80 kawasan. 80. Okay. Satu kawasan yang kita benarkan penyertaan tak lebih 40 orang. Nah, dia adalah cabaran 6 minggu yang aktivitinya hanya pada hujung minggu sahaja. Okay. Ada bayaran RM300 yang merangkumi semua aktiviti dan skala package pembelajaran. Ini adalah paket yang sesuai untuk mereka yang ada azam, ingin kurangkan berat badan. Perlunya ada kawan-kawan yang punya azam dan yang masalah sama. Okay. Supaya boleh bergerak bersama-sama dan memberikan semangat motivasi sesama sendiri. Jadi program tersebut akan berlangsung seluruh Malaysia bermula 11 hari bulan nanti. Dan bagaimana agaknya proses pendaftaran dan macam mana agaknya gerak kerjanya, boleh kita capai apa yang kita cita-citakan?
Now untuk tempoh 6 minggu ya. Ini 6 minggu juga. Okay. Nah, kita telah melakukan ataupun do this in Kuala Lumpur dalam beberapa kali yang lepas. Cabarannya terakhir baru selesai hari Ahad yang lalu. So ramai yang di luar kawasan Klang Valley tu nak juga sertai. Jadi sekarang ni kalau nak join di Sabah ke Sarawak ke di Perak ke di Kelantan, boleh melayari kevinzari.com /jumkurus. Okay. Pilih kawasan yang dekat dengan anda. Ada gambar-gambar dilatih semua kat situ juga. Dan boleh terus berdaftar. Dan program itu akan bermula serentak di seluruh Malaysia pada 11 Januari nanti. Dan aktivitinya tu bergantung pada kawasan ataupun semuanya aktiviti yang sama? Aktiviti dia ada yang sama, ada yang berlainan. Kita adakan Jump Fit di seluruh Malaysia juga yang akan berkumpul di setiap ibu bandar setiap negeri, dan lain-lain tu bergantung kepada kumpulan, bergantung kepada team leader dan bergantung kepada keadaan sekeliling. Contohnya ada aktiviti hiking, gunung-gunung semua berbeza-beza di setiap negeri. So bergantung sekali lagi kepada kawasan tersebut dan juga permintaan peserta terhadap team leader yang akan mengatur langkah. Okey. Jadi kalau dan mereka ni akan melakukan aktiviti di tempat-tempat awam jugalah. Ada yang aktiviti indoor, ada yang outdoor, ada yang di gym, ada yang di dewan, ada yang di sungai, ada yang di bukit. So aktiviti 6 minggu pelbagai. Mungkin aktiviti-aktiviti yang ramai yang nak buat tapi tak ada geng nak buat. So ini adalah peluang yang kemasan untuk anda beramai-ramai buat aktiviti yang pelbagai. Kau nak kurus ni bukan soal ke gym, bukan soal kena senam aerobik. Ini soal riadah yang pelbagai. So kita nak mendedahkan peserta kepada pelbagai jenis aktiviti yang agak menyeronokkan. Yang penting kita nak bakar lemak kita dan kita kena tahu apa kalori berapa yang kita ambil dan berapa yang perlu kita keluarkan untuk pembakaran kan. Itu orang kata cita-cita azam untuk tahun 2014 ni bagaimana boleh kita capai dan selaraskan. Okey, jangan lupa anda boleh ke laman web kevinzari.com / Jom Kurus untuk anda saksikan ataupun sertainya. Ada borang kat situ semua. Ada borang. Pembayaran semua pun boleh dilakukan di sana. Betul. Jadinya bolehlah sertai secara beramai-ramai untuk seluruh Malaysia ni. Program yang boleh memberi manfaat. Hujung minggu yang lepas di RTM kan, di IBC. Betul. Pusat siaran antarabangsa. Ramai yang sertai. Kita ada sesi yang Jump Fit tu, senaman yang 3 jam yang juga akan diadakan seluruh Malaysia nanti juga. 3 jam tanpa henti. Ada berhenti sikit lah. Berhenti sekejap. Saya rasa Hani tak boleh ikut ni. Hani pancit dia. Dia setengah jam dia dah pancit dah. Okey, baik. Terima kasih Kevin untuk pendedahan tersebut. Dan jangan lupa kepada anda yang berminat untuk sertainya untuk program tahun 2014 ini. Suatu yang penting untuk kita capai. Kalau kita nak kurus seluruh Malaysia, kita boleh kelihatan lebih bergaya dan kurus. Ambil kesempatan yang ada ni. Jangan ambil kesempatan je, tapi kesempatan yang baik macam ni boleh kita ambil. Okey, baik, kita berhenti seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.